kemudian apa selain itu, efek dari bungkusan kain hitam itu membuat dia tidak disukai. Astaga. Bahkan saat ini di sana, di lingkungan dia tinggal, dia menjadi bahan tertawaan, astaga, menjadi bahan hinaan. Ini tukang. Subang Jawa Barat. Subang ini mana, Kang? Sama kayak Bangsal. Oh, sama. Terus apa yang bisa dibantu sama juga? Apa? Kuping dulu ada kesumbat. Terus saya juga udah. Ini mah apa? Jodoh. Emang belum istri. Belum alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Belum aja masih bersyukur, bagus. Ya, insyaallah nanti dikirim sama Allah yang terbaik ya. Bukan yang sempurna, yang sempurna nantinya rokok. Siapa namanya? Muhammad Ali Sin. Panggilannya Ali. Udah tenangin ya. Selanjut aja ya. Jodoh. Kang Alinya rileks, tenang, pasrahin semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bareng-bareng meminta dan memohon kepada Allah ya. Isi kalbunya selawat Nabi ya. Dan tenangin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bangun. Lainnya membawanya jadi lemas, ngantuk, kerja ya. Waduh, pocong jadi masukin ke badan. Panggil bosnya. Sana, panggil. Lemas, ngantuk, gak ada gairah.
ya. Saya pada sakit berarti badan juga, bukan telinga doang. Udah tenang ya, sudah insya Allah, Allah kuasa. Mungkin-mungkin jenal kesannya Allah, apa yang dimaksud dan dituju dikabul sama Allah ya. Sama saya juga nggak bisa ya, tanpa si jenal Allah sama. Ini mau nguyuh lagi kalau di bawah usaha males aku lemes. Kamu bosnya ada racunnya lagi enggak? Ada racunnya lagi ya, panggil racunnya, suruh kemari. Kalau ada king of the king, apa itu the kill of the pumul bin kucel. Saya tidak mengerti. Bergaul berarti kamu. Raja di atas rajanya ada enggak? Udah panggil itunya, Buran. Saya malas ngobrol-ngobrol prajurit itu. Enggak level. Nah. Kamu rajanya? Iya. Ada berapa yang nyuruh? Dua. Ada dua. Yang pertama berapa lama? Sudah lama. Hampir 7 tahun yang lalu. 7 tahun. Yang kedua? Ya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Berkali-kali. Berkali-kali. Kali Ciliwung, Cisadane, Kali Malang, kali apa lagi? Bukan itu maksud. Lah katanya berkali-kali. Iya, ditimpa lagi, ditimpa lagi. Bukan hanya satu kali sama. Oh gitu. Woi, terakhir kapan? Satu tahun yang lalu. Terakhirnya mati terpuruk. Yang jualan apa? Hah? Oh, bakso gondo semua. Ya. Wih, ada berapa semuanya gondonya? 18. 18. Anak? 21. 21. Mustika? 2. Diletakkan dalam rumah. Dia tinggal. Apa rasanya? Ngetek nggak? Pasti. Apa yang dirasakan? Di dalam rumah itu panas suasananya, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, yang ada resah dan gelisah, bahkan hawanya mudah emosi, mudah marah, bahkan terkadang tidak ada hujan, tidak ada angin, kesal sendiri. Leren, kesal sendiri, wah. Itu efeknya, mustikanya. Medianya apa? Yang pertama dulu. Air. Air apa? Mati. Air mati. Dan tanah. Tanah kubur berapa meter? Hanya segini. Weh, ini sekali yang kamu sertifikatnya. Kamu mah nggak pakai boneka? Tidak. Yang kedua, kamu air mati, tanah kubur, boneka yang dibungkus dengan kain hitam. Wede, itu bungkusan itu apa efeknya sambilio? Sangat banyak sekali. Apa? Yang pertama, dia menjadi sering lupa, bingung, sulit berpikir. Jangankan di luar rumah, bahkan di dalam rumah yang dia tempat sendiri, bingung mau apa. Bahkan terkadang ketika dia keluar ke sana kemari tanpa arah tujuan, ujung-ujungnya pulang lagi. Di rumah resah gelisah tak menentu, tidak betah, keluar lagi main, pulang lagi bingung. Gitu, astagfirullahaladzim.
Lalu kemudian apa selain itu, efek dari bungkusan kain hitam itu membuat dia tidak disukai. Astaga. Bahkan saat ini di sana, di lingkungan dia tinggal, dia menjadi bahan tertawaan, astaga, menjadi bahan hinaan. Ini tukang. Ya Allah ya Rabb, jangankan yang tidak kenal, jangankan yang tidak pernah bertemu, yang setiap hari bertemu tidak kenal. Kadang dia menyapa tidak dijawab. Ajar kamu itu, di kempleng kamu keder, kamu pengen kempleng keder. Apa itu? Jurus saya itu kempleng keder itu. Amin. Pocongnya ada berapa? Banyak. Ada berapa? Ada 11. Pocongnya. Pasang layar. Iya. Penuh. Penuh. Satu dibungkus ke dia. Bungkusin. Yang hitam itu. Lah itu udah dibahas tadi. Kamu doang, kamu yang menguasai semuanya. Nggak ada lagi rajanya. Ini penguasanya. Wow, ngeri. Mau apa kamu? Ngeri. Ngeri kelen. Terus yang dirasakan di dohirnya itu apa? Itu kan tadi kan dari ininya, pemikirannya. Yang dikuasai sama auranya yang ditutup. Yang dirasakan di badannya, ada lagi gak? Apa? Yang paling sering dirasa, sering pusing. Berat. Berat. Kalau sudah berat, bawaannya ngantuk. Ingin tidur, tapi tidak bisa tidur. Lalu di sini pun sama. Berat. Kadang sampai kemarin, tidak nyaman. Karena ikatan-ikatan ini. Di lehernya nggak nyaman. Terus? Lalu kemudian di sini, di dada, terkadang terasa kurang. Mudah lelah. Terkadang terasa sakit sampai kemarin. Lalu kemudian hilang. Ada kalanya datang lagi seperti ditusuk tembus ke belakang. Begitu juga di perut. Kadang kalau sudah datang sakit melilit seperti ditusuk-tusuk. Sampai di sini panas, lindu. Begitu juga di laut, lindu yang sering dirasakan. Bahkan terkadang jika dipakai berjalan terasa sakit dan lemas. Ya, astagfirullah. Begitu juga di pergelangan kaki. Hampir sama seperti di lutut. Lalu kemudian di sini, di telapak kakinya. Kalau sudah terasa, panas rasanya. Bahkan terkadang bercampur sakit seperti ada jarum yang menusuk apabila dipakai berdiri dan menahan nafas. Betul. Sekarang sudah semuanya, kasihan beliau. Cukup 7 tahun. Apa maksud ucapan? Sudahi semuanya apa yang kamu tanam di diri beliau, cabut semuanya. Tidak. Kenapa? Tidak mungkin saya mencabutnya. Kenapa? Karena saya memiliki perjanjian dengan dukun itu. Selama perjanjian itu masih ada, tidak mungkin kami meninggalkannya sampai kapanpun. Saya lepas. Yang penting kamu patuh tunduk sama perintah saya. Apakah kamu bisa? Saya nggak bisa. Itu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Buktikan ucapanmu apabila dirimu mampu melepaskan rantai-rantai ikatan perjanjian kami dengan buku itu, akan saya ikuti apa
bagus ini. Gitu, jangan meletek di setan kipeng. Dene buruan. Tapi ingat, apa? Jika rantai ikatan perjanjian ini tidak terlepas, kenapa? Suruh pulang dia. Lu nggak disuruh juga bakal pulang, lu bakal nginep. Susah nggak ada tempat di sini nginepnya. Sini, kamunya. Apa janji kamu? Untuk patuh kepada perintah saya. Baik. Sesuai dengan apa yang sudah saya keluarkan dari mulut saya, tidak akan pernah saya ingkari. Cabut semua. Baik. Masa kamu keluarin. Salat Nabi kan. Udah tenang, lu nggak usah ngelamun. Tenang aja. Anggap aja nonton sinetron ini mah. Kalian semua rileks lemas yang bersemayam dan meraga manusia itu tidak peduli dari mana, keluar, tinggalkan neraganya. Tugas kalian telah berakhir. Ya gimana mau ada jodoh, orang lihatnya benci terus. Aduh. No. 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 Nah, di tempatnya bersihin semua. Ambil bangsa kamu, anak istrinya, ya, ambil mustikanya, angkat semua dua-duanya, masukin ke perut yang nyuruh. Masukkan. Masukkan. Biar tahu rasa apa hasil dari perbuatannya. Baik. Kalau nggak gitu nggak sadar-sadar. Ah tenang ya, kalian sungguh tahu lah baik anak bawa teman-teman benci aja merepot bukan ya, tenangin aja. Mari kalian tinggalkan tempat kadang kayak orang linglung, tinggalkan kesel sendiri dan mengambil barang di rumah sendiri aja. Kalian kenapa? Ya itulah kehidupan. Dilihat tidak nampak, dirasakan sakitnya tuh di sini. Tenang aja, dah ini mah apa aja hiburan. Tenang aja, insya Allah izin Allah kesan dengan Allah. Itulah kehidupan ya. Nanti dijaga lima waktunya, perbanyak membaca sholat Nabi ya. Berapa usahakan berbagi ya, ya Al-Quran dibagi walaupun sebulan sekali dan untuk majlis-majlis ya, ya kan tenang insyaallah ibadahnya insyaallah Allah perbaiki hidupnya. Tinggal sendiri. Oh, tadi tuh. Ini namanya blit. Ayo ngepek ke sana kemari. Dari sana ngepek ke sini, sini ngepek ke sana, muter-muter.
Sudah saya ambil semua, dan mustika-mustika itu sudah saya masukkan ke perut mereka masing-masing. Air mati, tanah kubur, angkat semua, masukin ke perutnya masing-masing, termasuk pocong-pocongnya yang ada di dalam, keluarin, masukin juga ke perutnya semua. Dimasukkan semua, termasuk layarnya, bungkus. Dah, itu aja dulu, tak lupa kamunya. Biar sini akarnya dulu kita cabut. Kalau akar nggak dicabut, ranting dipangkas percuma. Ya. Jadi nantinya bertunas lagi kalau seperti pepohonan mah. Kalau akar dicabut, ranting nggak dipangkas juga jadi masalah. Nanti dengan sendiri. Yang penting akarnya. Merepot arahnya ke sana, malah perginya lari ke sana. Nyampe sana, kenapa saya ke sini? Balik. Gitu. Ini dibikin kayak orang linglung. Kalau nggak kuat-kuat mah biasanya diginiin mah. Kebanyakannya pada stres, hilang akal sehat. Itulah efek dari minusnya. Bangun kalian. Hanya kadang berpikir kayak bukan dirinya. Tambah potong ke dalam juga. Ya kita makin lemes saja. Iya lemes. Ngapain males. Apalagi yang ngurusin babak usaha. Gak ada gairah. Kalau dibawa main mana biasanya agak menjreng. Kalau dibawa usaha udah mual semuanya. Pocong udah? Sudah semua. Bonekanya ambil. Yang terakhir yang enggak. Enggak masuk yang terakhir. Nih. Buka bungkusannya. Panjangkan kaki manusia. Kakinya. Ini. Yeah.
Bungkusin. Buka orangnya, cabut wadahnya. Serong lah, serong deh, serong, serong, pada sini. Terlalu santai aja sih. Napas, buang, gimana? Enteng, ya. Kalau bisa menjang sekali, ya. Saya udah bertahun-tahun ini, ya. Insya Allah, ya. Allah kuasa. Sini kaunya. Allah, Allah, Allah. Ketin, asyhadu alla. Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih pelajaran semuanya, tusuk pantatnya aja saya mah. Semua, semua. Iya, masing-masing. Termasuk dukunnya. Iya, dukunnya juga. Tusuk pantatnya biar nggak bisa sila. Ya, banyak uncek-uncekan aja ya. Sana. Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah. Kesahabatnya, apapun yang kami lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus lima waktu, perbanyak sholawat, dan berbagilah di saat ada rezeki. Hablum minallah, hablum minannas, jalankan semuanya. Insya Allah hidup kita barokah selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrahmanirrahim.